Hi everyone, Assalamualaikum. Video ini khusus buat kamu yang baru mulai belajar merajut. Biar belajarnya gak salah, tonton sampai selesai ya. Akan ada 3 pembahasan. Pertama, alat dan bahan merajut. Kedua, teknik dasar dalam merajut. Dan yang ketiga, tips merajut untuk pemula. Langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu alat dan bahan merajut. Nah teman-teman, ini dia alat dan bahan yang kita butuhin. Pertama ada benang. Di sini aku pakai benang mill cotton yang 5 play atau 5 helai. Untuk hook pen atau hook, aku pakai yang ukuran 3,5 mm. Selanjutnya ada jarum tapestry, ukurannya 7 mm. Terus ada stitch marker atau penanda rajut. Dan ada gunting. Kalau pakai benang poli, gak cukup digunting ya, harus dibakar. Jadi harus ada korek api. Lanjut, kalau mau bikin amigurumi, biasanya butuh dakron buat isiannya. Lanjut ke pembahasan yang kedua, teknik dasar dalam merajut. Yang akan kita pelajari, cara memegang hakpen dan benang, dan cara membuat slip knot, chain, dan single crochet. Langsung aja siapin benang dan hakpen. Ini labelnya dilepas dulu aja. Terus, ambil ujung benang. Boleh yang di luar, atau ambil ujung benang yang di dalam. Kalau aku lebih suka ngambil yang di dalam, soalnya nanti pas ngerajut benangnya nggak akan lari-lari. Lanjut kita akan buat slip knot atau simpul awal. Anggap aja yang di kanan adalah benang yang pendek dan yang di kiri adalah benang yang panjang. Benang yang pendek ini ditaruh di atas benang yang panjang. Terus ambil benang yang panjang dari bawah lubang. Ambil, lalu keluarkan. Terus kita ambil hakpen. Masukin ke lubang slip knot. Terus ini tinggal ditarik aja. Oh iya, cara pegang hakpen itu ada 2 cara ya. Pertama, kayak pegang pisau, kayak gini. Kedua, kayak pegang pensil atau pulpen. Kalau aku lebih suka pakai cara yang pertama. Lanjut cara pegang benang. Caranya kayak gini ya. Teman-teman bisa ikutin aja kayak yang di video. Posisinya kayak gini. Terus pegang benang yang pendek pakai ibu jari dan jari tengah. Oh iya, cara ini tuh nggak baku ya. Jadi, teman-teman bisa explore dan temuin cara yang menurut teman-teman paling nyaman. Lanjut, kita belajar bikin chain atau tusuk rantai. Caranya, putar hakpen ke arah bawah, kait benang, lalu keluarkan. Ini udah jadi satu chain atau tusuk rantai. Ulangi ya. Putar hakpen ke arah bawah, kait benang, lalu keluarkan. Sekali lagi. Kait benang, lalu keluarkan. Chain atau tusuk rantai ini bisa dibilang sebagai pondasi. Jadi, kalau mau bikin pola atau tusuk rajut yang lainnya tuh ya, harus bikin chain dulu. Kebanyakan sih gitu. Di sini, aku akan buat 18 chain. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ini udah ada 18 chain. Kalau udah bikin chain, lanjut kita bikin single crochet. Kita akan buat single crochet di lubang kedua dari hook. Ini lubang di hook. Ini lubang pertama, ini kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita akan mulai single crochet di lubang kedua yang ini.
masuk ke lubang kedua. Kait benang, lalu keluarkan. Jadi ada 2 loop di hook. Kait benang lagi, keluarkan semua. Ulangi single crochet di lubang atau di chain berikutnya. Masuk ke lubang, kait benang, keluarkan. Jadi ada 2 di hook. Kait benang lagi, lalu keluarkan semua. Sekali lagi ya. Masuk, kait benang. Jadi ada 2 di hook. Kait benang lagi, lalu keluarkan semua. Lanjutkan single crochet sampai ke ujung ya. Kalau udah nyampe ujung, kita buat satu rantai atau chain. Terus ini dibalik. Nah, kalau udah dibalik, kita lanjut bikin single crochet lagi. Ini lubang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Lanjut lagi buat single crochet di lubang pertama. Masuk ke lubang pertama. Ini kayak ada 3 di hook. Lanjut kait benang. Jadi ada 2 di hook. Kait benang lagi, lalu keluarkan. Ulangi ya. Masuk ke lubang berikutnya. Nah, ini kayak ada 3 di hook. Kait benang, jadi ada 2, kait benang lagi, keluarkan. Lanjut single crochet sampai ujung. Nah, ini baris kedua udah selesai. Karena awalnya kita buat 18 chain, jadi ini harus ada 17 lubang atau 17 loop. Ini udah pas ada 17. Teman-teman bisa lanjutin buat single crochet dengan cara yang tadi. Nanti hasilnya bakal kayak gini. Percaya atau enggak, kalau udah bisa bikin slip knot, chain, dan single crochet, teman-teman udah bisa bikin banyak project. Mulai dari card holder, pouch, tas, dan lain-lain. Contohnya card holder ini. Lumayan banget kan buat project pemula? Bisa buat nyimpan kartu dan uang. Video tutorialnya bakal aku buat di next video ya. Oke teman-teman, lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu tips merajut untuk pemula. Tips yang pertama, pilih benang dengan ukuran sedang atau besar dan pilih benang berwarna cerah, karena itu akan memudahkan proses merajut teman-teman. Yang kedua, pilih ukuran hakpen atau hook yang sesuai dengan benang yang digunakan. Yang ketiga, pelajari dulu teknik dasarnya, kayak slip knot, chain, single crochet, double crochet, dan lain-lain. Yang keempat, mulai dari project yang sederhana. Kenapa? Karena kalau langsung bikin project yang rumit, takutnya teman-teman ngerasa pusing duluan, terus ngerasa kalau ngerajut itu susah. Jadi, buat dari project sederhana dulu ya. Dan yang terakhir, sabar dan selalu happy. Karena perasaan yang happy bisa bikin proses merajut teman-teman jadi lebih menyenangkan. Segitu dulu ya. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh tanya di kolom komentar. Selamat merajut teman-teman. Thank you and see you!